kita, yakni kita bagi penyedaran, kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya bila kita buat satu bentuk ukiran kayu yang bernama capal ataupun selipar. Kononnya ni selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, tak tahu betul ke tak bentuk dia gini. Siap dilukis lagi. Banyak tuan. Untuk ketahuan semua, apakah asal usul berhala-berhala ni? Dinama orang saleh. Nama orang saleh, nama orang baik. Yang di zaman Arab dulu, orang yang ada kedudukan, ada nama, bangsawan yang terkenal. Bila orang saleh ini meninggal dunia, maka orang Arab sangat sedih dan terkilan atas pemergian orang saleh tersebut. Maka untuk mengingati dia, orang Arab buat patung kecil. Supaya ialah nak pergi kubur setiap kali susah. Al-Lat, orang baik. Orang banyak bagi duit, sedekah, orang baik. Al-Uzza, nama orang. Manat al-Thalithata al-Ukhra. Manat, nama orang baik. Semua orang baik. Sama juga dalam kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثْ وَيَعُوقْ وَنَسْرًا. Lima ni, apa nama apa ustaz ni? Nama apa ni? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَدْ سُوَاعًا يَغُوثْ يَعُوقْ نَسْر. Nama orang salih ni, orang yang sangat salih. Di zaman Nabi Nuh AS, mereka ni kuat ibadah, jaga salat. Kalau diminta untuk doa supaya dapat hujan, boleh akan digunakan mereka untuk meminta hujan. Tapi bila lima orang salih ini meninggal dunia, berlaku satu keadaan sedih sangat di kalangan kaum Nabi Nuh. Dan mereka kata, kalau macam ni kita kena sediakan kubur yang sangat cantik untuk mereka. Maka telah dibina kubur yang cantik. Bila orang kaum ini nak pergi ziarah kubur tersebut, setiap hari pergi nak ziarah, setiap hari akan, yakni akan rasa ada sedikit kepenatan. Oh, hari ini kena pergi ziarah juga. Sebab mereka nak ingat, mereka rindu. Lalu Iblis kata, Iblis bagi satu cadangan, supaya kamu tidak, bukan setiap hari nak mengulang-alik untuk menziarahi orang saleh, apa kata buat patung lakaran kecil. Patung ni menunjukkan kubur Wad. Ni satu patung untuk Wad, ni satu lagi untuk Suwa, satu untuk Yahuth, satu untuk Ya'uq, satu untuk Nasra. Kemudian patung ni kecil, buat patung sangkut kat pintu, tak perlu pergi kubur. Maka boleh tengok patung ni, salam, okey. Apa salahnya, benda baik. Apa salahnya? Kita nak ingati orang, kita rindu ke orang yang soleh. Apa salahnya kita buat benda ni? Tengok tuan, syirik ni dia tak berlaku sekelip mata. Dia berlaku satu langkah demi satu langkah, sikit demi sikit. Dia tak laku, tak berlaku terus. Mula-mula berlaku dalam bentuk lakaran, ukiran. Itulah syirik. Subhanallah, dia tak terus. Bila kita, yakni kita bagi penyedaran, kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya bila kita buat satu bentuk ukiran kayu yang bernama capal ataupun selipar. Kononnya ni selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, tak tahu betul ke tak bentuk dia gini. Siap dilukis lagi. Bila kita tengok masyarakat kita telah buat capal ni, kita kata nasihat. Cara baik juga. Tuan-tuan, nasihat ni kena cara baik. Slow. Ni tak baik ni. Mungkin akan menjurus, menjurus kita ke arah syirik. Eh, apa syirik? Apa benda syirik? Kita bukan nak sembah ni. Kita bukan sembah capat. Kita hanya buat untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Nampak? Sama tak dengan cerita Wad, Suwa', Yahuth, Ya'uq, Nasra, Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, Sulaf, banyak tu tuan. Sama prinsip dia, kita hanya nak mengingati. Tapi lama kelamaan kaum Nabi Nuh, generasi yang datang kemudian, anak-anak ni bila tengok ayah setiap pagi pergi kat patung kecil tu,
dia mari bagi salam, assalamualaikum. Lalu anak ni dia akan ingat, oh, patung ni sebenarnya ada benda lebih tu. Anak akan tiru ayah. Tuan-tuan, biasa anak kita tiru kita, betul tak? Dia akan ikut ayah dia. Anak setiap hari tengok ayah mak diri dalam 2 minit depan patung tu. Anak bila besar dia akan ikut. Anak cucu tu bukan setakat dia akan bagi salam, dia akan tunduk. Generasi ketiga akan masuk dalam syirik. Dan apabila awak nak mari bawa akidah tauhid, nak betulkan benda ni, awak akan dituduh sebagai penipu, sahir, pepecah belah. Subhanallah. Tengok ni,